pertanyaan juga titipan melalui chat bagaimana caranya kita menjaga agar keluarga kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala terutama di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan demikian Pak Ustaz Naam fillah ini pertanyaan berkaitan bagaimana kita sebenarnya keluarga kita Senantiasa mendapatkan hidayah oleh Allah dari Allah Azza Jalla. Tapi apa yang harus kita lakukan? Hidayah itu milik Allah. Kita lihat ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin pamannya dapat hidayah. Beliau ingin bagaimana Abu Thalib yang membela Nabi alaihi salatu yang memelihara Nabi sampai Nabi menikah, sampai Nabi menjadi nabi. Ketika menyampaikan dakwah pamannya membela Nabi alaihi salatu Tapi ternyata mati dalam kondisi kafir. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. ولكن الله يشاء وهو بالمهتدين. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi siapa yang memberikan hidayah? Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Siapa yang pantas gitu loh. Caranya gimana? Bagaimana kita menumbuhkan di hati keluarga kita ini keinginan untuk berubah lebih baik. Jadi perlu ada keinginan untuk jadi lebih baik. Bagaimana memahamkan kepada keluarga kita tentang hakikat dunia ini. Ajak mereka ziarah kubur. Ajak mereka memandang ada kehidupan setelah kematian ini. Setelah itu kita berdoa buat mereka. Memohon kepada Allah. Karena Allah yang punya hak untuk memberikan hidayah kepada dia. Kadang-kadang kita bingung. Ya, mah. Kenapa Fulan kok dapat hidayah ya? Kok Fulan gak dapat hidayah? Padahal Fulan ini orang baik sebenarnya. Allah lebih tahu dengan isi hati mereka. Maka kita minta sama Allah saja. Yang ketiga, bagaimana mengajak keluarga untuk belajar? Soalnya kita lihat pendidikan agama sangat minim diberikan di sekolah. Ya teman-teman di itb yang mau tanya nih dapat pendidikan agama ketika kuliah berapa berapa banyak bang uh, satu semester aja pak ustad ya nah. satu semester di awal awal kuliah Afan, di awal awal Afan. atau semester satu atau semester dua Kayaknya. waktu dua awal kuliah nah. satu semester saja pak ustad uh, antara Subhanallah. Iya jemaah. Kita lihat. Gak kedengeran sebenarnya sih. Apa baterainya habis jemaah? Enggak connect saya. Tunggu sebentar. Taib. Kita lihat bagaimana orang-orang yang SMP apa SD-nya ya sedikit, SMP-nya sedikit, SMA sedikit, kuliah hanya dapat satu semester setelah itu nggak ada lagi di pelajaran agama. Maka bagaimana sekarang mengajak keluarga untuk belajar agama dan nggak ada alasan lagi untuk nggak belajar agama sekarang. Kalau dikatakan anak nggak punya waktu buat ke masjid, masjidnya jauh, kajiannya jauh, nih pakai zoom sekarang di mana kau berada bisa ngaji. kalau dikatakan tadi bahwasanya jumlah yang ngaji untuk ITB 93 ini ada puluhan Bang sebenarnya yang daftar tahun itu berapa banyak Bang Tungguannya ini kok nggak dengar suara tapi Bang kenapa ya Udah, 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 udah masuk. Tafadhol. Allahu Akbar. Yang ikut Sembilan di member kami WhatsApp grup baru 71 Allah. orang, Ustaz. Sisanya kemana itu, Bang? Nah ini ini ini, ini PR ya ma. Ini PR buat teman-teman ya. Bagaimana mengajak mereka untuk peduli dengan agama. Karena agama ini pegangan hidup kita sebenarnya. Ismatu amrin. Tanpa agama orang lebih buruk dari binatang. Nah minta Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa mengajak keluarga kita, kerabat kita sehingga dapat meniti jalan hidayah ini. Wallahu a'lam Nah. <kuh> Baik, Ustaz. Terima kasih atas